Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Sigi Media Net Pictures ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate progres pembangunan tol Cimanggis Cibitung ya pada hari ini tanggal 30 Juni 2024 nih guys. Nah, sebelum melanjutkan jangan lupa bantu kami dengan cara like, comment, share dan subscribe. Terima kasih. Ya, seperti biasanya kita mulai dari Jalan Sumbawa di kawasan MM 2100 nih guys. Nah, secara garis besar proyek pada sektor Setu Utara ini sudah hampir selesai nih guys, karena sudah dilapis aspal bagian atas ya guys. Dan kalau kalian lihat juga di samping kanan kiri juga sudah selesai. Nanti ini tinggal pemasangan aksesoris seperti rambu-rambu, guardrail dan mungkin beberapa petunjuk jalan ya guys, karena memang saat ini belum terdapat ya, belum dipasang. Dan kalau kalian lihat juga di sini ada ekskavator yang sedang melakukan perapihan di lereng-lereng dari jalan tol. Kemudian kita ini adalah di putaran balik ya, atau putaran balik tapal kuda yang melewati di atas pipa gas di kawasan MM 2100. Nah, ini kita putar balik naik ke atas, kemudian ya lewat sini. Di sini juga nampak sudah dilapis finishing ya, aspalnya sudah dilapisin oleh HRS. Kemudian kalau kalian lihat ada truk berjejer itu sebelah kanan, dia sedang memblokir jalan ya supaya jalan tidak dilalui oleh kendaraan umum dulu, karena memang belum 100%. Jadi ditutup terlebih dahulu lah supaya nanti konstruksinya tidak banyak yang rusak ya guys. Nah, kalau kalian lihat di sebelah kiri video ini adalah ada beberapa ini ya, gorong-gorong yang masih tertata. Nanti rencananya ini adalah untuk limpasan air yang dari jalan diarahkan ke unit yang sudah terpasang seperti di dalam video ini guys ya. Jadi dari jalan kemudian dialihkan ke gorong-gorong, kemudian ke unit saluran besar, dan akhirnya nanti akan diarahkan menuju ke depan sana, ada danau kecil nih guys. Nah, kalau kalian lihat ini belum terpasang ya. Kalau nggak salah ini tadi saya dapat informasi dari pegawai proyeknya bahwa jalan tol Cimanggis Cibitung tuh akan dibuka pada bulan Agustus ya. Kita nanti lihat apakah tanggalnya di tanggal 1 atau nanti bertepatan dengan 17 Agustus ya guys, hari kemerdekaan kita nih guys. Nah, kita mengarah ke ini, ke off ramp nya ya, sedang dilakukan perapian tadi di dekat off ramp. Kemudian kita mengarah ke jalan depan sana. Nah, kalau yang daerah sini sudah dibuka untuk umum, tadi saya juga sempat lewat di situ, bisa dilalui oleh kendaraan baik motor maupun mobil ya guys. Nah, kalau kalian lihat juga sudah nampak lalu lalang kendaraan baik motor maupun mobil ya. Nah, namun di off ramp nya masih dibatasi, jadi masih tutup. Untuk pintu masuk dari arah Jalan Raya Setu juga sudah dibuka dan bisa dilalui oleh kendaraan baik motor maupun mobil ya guys. Nah, kalau di arah ujung video itu adalah di Jalan Raya Setu. Nah, kemudian di sebelah agak kanan itu ada proyek pembangunan itu ya, untuk pengujian kendaraan bermotor atau proving ground dari Dinas Perhubungan. Kalau kalian lihat itu bentuknya seperti sirkuit NASCAR, yang saat ini juga progresnya masih ini ya, masih pekerjaan tanah kalau kalian lihat nih. Nah, itu lihat, masih pekerjaan tanah, sirkuitnya itu lonjong ya, persis kayak sirkuit NASCAR. Dan itu adalah gerbang tol Setu Utara 2 yang di sisi utara. Kemudian sisi selatan ada
gerbang tol Setu Utara 1 nih guys. Di situ bisa keluar masuk ke arah Cimanggis. Kemudian yang Setu Utara juga bisa keluar masuk juga nih guys. Nah, di sini kalau kalian lihat di bawah sudah banyak dipakai ya, sudah memang sudah bisa dilalui. Nah, itu yang arah keluar yang bisa dilewatin. Kemudian yang arah masuk masih ditutup ya guys, karena tadi kalau kalian lihat di awal video memang belum 100% ya guys. Nah, kalau kalian lihat lebih detail lagi di ujung bawah sana tuh ada ekskavator berwarna kuning yang sedang melakukan perapihan tanah ya. Jadi tanah-tanah yang di sekitar jalan tol juga mesti dirapikan supaya nanti nampak indah dilihat ya guys. Jadi nggak berantakan tanahnya berceceran gitu guys. Nah, mungkin itu ya. Cukup sekian video kali ini. Selamat menikmati pembangunan ini visualnya. Karena memang sebentar lagi akan dibuka, jadi mungkin ini beberapa video ke depan udah paling tinggal 2 atau 3 video lagi, guys. Selamat mengikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, comment, share ke teman-teman dan tentunya subscribe nih, guys. Selamat menyaksikan.